Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan kita berjumpa kembali dalam episode kali ini dengan tema Secangkir ilmu paham, kawan. Tingkat terbawah dalam ilmu itu adalah paham. Ini wilayah kejernihan logika berpikir dan kerendahan hati. Ilmu tidak membutakannya, malah menjadikannya kaya tingkat kedua terbawah adalah kurang paham. Orang kurang paham akan terus belajar sampai dia paham. Dia akan terus bertanya untuk mendapatkan simpul-simpul pemahaman yang benar. Naik setingkat lagi adalah mereka yang salah paham. Salah paham itu biasanya karena emosi dikedepankan. Sehingga dia tidak sempat berpikir jernih, dan ketika mereka akhirnya paham, mereka biasanya meminta maaf atas kesalahpahamannya. Jika tidak, dia akan naik ke tingkat tertinggi dari ilmu. Nah, tingkat tertinggi dari ilmu itu adalah gagal paham. Gagal paham ini biasanya lebih karena kesombongan, karena merasa berilmu, dia sudah tidak mau lagi menerima ilmu itu dari orang lain, tidak mau lagi menerima masukan dari siapapun, baik itu nasihat dan lain-lain, atau pilih-pilih hanya mau menerima ilmu atau nasihat dari yang. Dia suka saja, bukan ilmu yang disampaikan, tapi siapa yang menyampaikan tertutup hatinya, tertutup akal pikirannya, tertutup pendengarannya, tertutup logikanya. Ia selalu merasa cukup dengan pendapatnya sendiri. Parahnya lagi, kawan. Dia tidak menyadari bahwa pemahamannya yang gagal itu menjadi bahan tertawaan orang yang paham. Dia tetap dengan dirinya dan dia bangga dengan kegagal pahamannya. Kok paham ada di tingkat terbawah dan gagal paham di tingkat yang paling tinggi? Apa tidak terbalik? Kawan, orang semakin paham akan semakin membumi, akan semakin menunduk, akan semakin merendah. Dia tetap menjadi bijaksana karena akhirnya dia tahu bahwa sebenarnya banyak sekali ilmu yang belum dia ketahui. Dia merasa seakan-akan dia tidak tahu apa-apa. Dia terus menerima ilmu, dari manapun ilmu itu datangnya. Dia tidak melihat siapa yang bicara, tetapi dia melihat apa yang disampaikan. Dia paham, nah, ilmu itu seperti air, dan air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Semakin dia merendahkan hatinya, semakin tercurah ilmu kepadanya. Sedangkan yang gagal paham itu ilmu tingkat tinggi. Dia seperti balon gas yang berada di atas awan. Dia terbang tinggi dengan kesombongannya, memandang rendah keilmuan lain yang tidak sepaham dengannya, dan merasa akulah kebenaran. Masalahnya, teman-teman, kawan semuanya, dia tidak mempunyai pijakan yang kuat sehingga. Mudah ditiup angin tanpa mampu menolak, sering berubah arah tanpa kejelasan yang pasti. Akhirnya, dia terbawa kemana-mana sampai terlupa jalan pulang. Dia tersesat dengan pemahamannya, dan lambat laun akan dibinasakan oleh kesombongannya. Dia akan mengakui kegagal pahamannya dengan penyesalan yang amat sangat dalam. Jadi yang perlu diingat kawan, akal akan berfungsi dengan benar ketika hatimu merendah. Ketika hatimu meninggi, maka ilmu jugalah yang akan membutakan si pemilik akal. Ternyata Disitulah kuncinya. Lidah orang bijaksana berada di dalam hatinya. Dia tidak pernah melukai hati siapapun yang mendengarnya, tetapi hati orang dungu berada di belakang lidahnya. Selalu hanya ingin perkataannya saja yang paling benar dan harus didengar. Ilmu itu. Open ending makin digali, makin terasa dangkal. Jadi, kalau ada orang yang merasa sudah tahu segalanya, berarti dia tidak tahu apa-apa. Semoga bermanfaat, kawan. Saya yakin yang bertahan di channel ini.